sehingga poin kembali luncurkan sudah ke belakang dia, ambil ancang-ancang saya terangkat bola. Ajun kali ini. Reza coba selamatkan bola. Egy Boy kali ini masuk dari seorang Egy Boy, spike yang sangat keras. Menambah poin kembali untuk anak-anak dari SMK. SMK kembali menambah poin. Cahya di sana ambil ancang-ancang akulang servis. Luncurkan sudah seorang Cahya. Ada seorang Ajun coba dikejar seorang petir kali ini. Ajun bisa dikejar sama Cahya. Lagi-lagi melambung tinggi. Cahya kali ini kembalikan ke daerah lawan. Lagi-lagi petir, angkat bola sang setter ke belakang Komen. Ada seorang Cahya kali ini, Latif selamatkan bola. Ada seorang Ardi ke belakang dia. Kali ini angkat bola sang setter. Ajun kali ini keluar lapangan. Spike dari seorang Ajun keluar kali ini. Poin itu atau malah sebaliknya. Biasanya duel panas antara SFK Negeri 1 Chicago dan juga SFK Venus di putaran pertama. Lalu duel panas juga SFK Chicago beruntuk SFK. Luncurkan sudah ke belakang kali ini. Angkat tinggi-tinggi. John satu sendiri saja. Alas ada Egy Boy. Egy Boy satu. Wow, kali ini selamatkan seorang petir. Lagi-lagi angkat bola. Pelesar cepat terbang pelayang tinggi ke udara. Ambil ancang-ancang, luncurkan sudah keras kali ini ada seorang Ajun, angkat bola tinggi-tinggi, petir kali ini ke belakang seorang Egy Boy, angkat bola. Tidak disangka, tidak diduga, bernomor punggung 7 dengan tangan kirinya tadi menyentik bola, memukul bola. Spike yang sangat keras kali ini. Ambil ancang-ancang, luncurkan sudah ke belakang. Seorang petir tidak bisa killer. Ambil ancang-ancang nampaknya. Luncurkan ke belakang dia. Angkat bola tinggi-tinggi jebret. Masih ada seorang Reza, angkat ke belakang Ardi. Kali ini lagi-lagi saya terangkat bola John. Lepas John. Terhalang sudah cinta segitiga pemain dari anak-anak Killer sehingga poin kembali diraih. Ambil ancang-ancang kali ini. Tangan kiri keras. Ada seorang Komeng kali ini, angkat bola tinggi-tinggi. Petir. Ada seorang Yusuf, selamatkan seorang Reza. Wah! Kali ini ambil ancang-ancang petir. Lagi-lagi kali ini luncurkan sudah ke belakang. Ada seorang Yusuf, angkat bola tinggi-tinggi. Wow! 6.600. 66 km per jam, lesetan cepat dari seorang Ariel menuju ke jantung pertahanan The Killer. Tercengang sudah, paniklah orang servisnya keras ke belakang kali ini. Ambil ancang-ancang, jebret. Apa yang terjadi kali ini? Reza angkat bola. Keluar lapangan kali ini. Poin kepada untuk anak-anak dari luncurkan sudah seorang Ardi kali ini, angkat bola tinggi-tinggi jebret. Masih ada seorang Arif kali ini, angkat Arif. Masuk Peko, servis ataupun spike keras dari seorang Ariel menambah poin kembali untuk anak-anak. Luncurkan ke belakang dia, coba dikejar sang setan, kembalikan seorang Ajun. Yusuf kali ini terima bola, angkat seorang Reza. Mantap jiwa, mempesona, luar biasa pukulan dari seorang Ariel dengan tangan kirinya tadi sehingga poin kembali untuk SMK Negeri 1 Chicago. Ambil ancang-ancang, luncurkan sudah. Kali ini Reza angkat bola. Ardi, mantap jiwa, mempesona seorang Ardi tadi. Terima kasih untuk rekan kami dari manajer Amcida. Kali ini poin kembali untuk anak-anak dari The Killer. Seorang Komeng ambil ancang-ancang, luncurkan sudah Komeng ke belakangnya seorang Ardi. Saya terangkat bola. Wah, cetar membahana, maju mundur, maju mundur. Pukulan dari seorang Egy tadi menambah poin kembali untuk anak-anak dari SMK. Poin kembali diraih anak-anak dari SMK. Seorang Esa atau Reza kali ini akan melakukan servis setter dari anak-anak dari SMK. Ambil ancang-ancang Esa, luncurkan sudah melambung ke belakang. Ada Yogi Kedil, angkat bola tinggi-tinggi. John, satu yang saja, ada seorang Arif di sana. Wow! Cetar membahana pukulan dari seorang Yusuf kali ini. Sehingga poin kembali untuk anak-anak dari SMA. Poin kali ini, 16 melawan.
Meluncurkan sudah ke belakang dia. Masih kelas info deh namanya. Luncurkan sudah ke belakang dia. Kali ini angkat bola tinggi-tinggi. Ari! Kali ini menambah poin. Sang Egi kali ini. Akan melakukan servis. Luncur ke belakang. Oh, apa yang terjadi? Reza angkat bola. Jebret! Kali ini sayang. Oh, Awe menandakan keluar bola sehingga poin gol untuk The Killer. Luncurkan sudah ke belakang. Kali ini luncurkan. Ada seorang Ardi angkat bola tinggi-tinggi. Ardi kali ini masih ada Esa. Luncurkan kembali. Ajun angkat bola tinggi-tinggi. Petir santai sedikit, ada seorang Esa kali ini. Coba dikejar. Mampu diselamatkan oleh seorang Egi. Kali ini angkat bola tinggi-tinggi. Petir. Oh, kali ini apa yang terjadi? Mulai ini terlebih dahulu nampaknya nomor punggung 7. Ambil acang-acang, seorang Komeng luncurkan sudah melambung ke belakang, angkat bola tinggi-tinggi. Esa kembalikan lagi ke daerah lawan, angkat bola Ajun kali ini. Ada seorang Ariel angkat bola tinggi-tinggi. Egi boy! Ikan hiu tak punya gigi, dikirim ke kota santri. I love you buat Mas Egi, dikirim dari Ibu Santi. Ah, kali ini mantap jiwa, mempesona buat Mas Egi. Kali ini akan sikat lagi-lagi. Lenturkan sudah ke belakang, ada seorang Arif angkat bola tinggi-tinggi. Egi kali ini melesat cepat, terbang melayang seorang empat melawan empat kali ini. Lenturkan sudah angkat tinggi-tinggi. Ajun kali ini hampir-hampir saja seorang Esa Cina akan berhadapan dengan Gama Sport. Mohon untuk mempersiapkan diri, silakan berganti kostum dengan tepat dari sekarang untuk Gama Sport dan juga Cina. Luncurkan sudah kali ini, angkat bola tinggi-tinggi. Egi kali ini seorang Egi boy mengenai tangan seorang Yudi Yogi Kandir dari Kelapa Nunggal. Ambil ancang-ancang kali ini, luncurkan sudah seorang Arif keras. Saya tersangkut di net kali ini, servis dari seorang Arif. Dan tak lupa juga kita saksikan seorang Egi, akankah kali ini menambah poin kembali Egi? Luncurkan sudah. Wah, kali ini kembali sangat baik lapangan bola. Si Ardi ambil ancang-ancang, luncurkan sudah ke belakang. Ada seorang Petir, angkat bola tinggi-tinggi. Wah, Petir kali ini menambah poin kembali untuk anak-anak dari The Killer. Super tiris. Lagi-lagi ambil acang-acang, luncurkan sudah, ada Egi boy angkat seorang Reza. Ah, kali ini mantap jiwa mempesona mengenai net nampaknya seorang Yusuf tadi. Ambil acang-acang kali ini, luncurkan sudah ke belakang dia, angkat bola tinggi-tinggi. Jabret! Seorang Egi boy kali ini tersebut nampaknya di tangan para pemain dari The Killer sehingga poin kembali diraih anak-anak dari SFK. Ambil ancang-ancang seorang Esa, sang setter luncurkan sudah ke belakang, kali ini angkat tinggi-tinggi. Ajun kali ini gagal mengantisipasi spike keras dari seorang Ajun, poin kembali diraih anak-anak dari The Killer. Ajun luncurkan sudah ke belakang dia, ambil acang-acang Esa angkat bola tinggi. Ah, kali ini peragaan bola yang sangat cantik dari seorang Esa.